Open Broadcaster Software atau disingkat OBS. Ini free open source untuk video recording sama live streaming. Kita bisa streaming ke YouTube, streaming kemana-mana, juga bisa buat rekam video. Cuman saya belum nyoba juga buat menarik juga kan. Oke. Harusnya bisa buat screen recording sih. Cuman seru nih urusannya. Oke. Kita akan coba install. Nih, catatannya ada di wikinya saya. Tinggal dimasukin keywordnya OBS, nanti dapat caranya. Saya akan pakai instalasi di Ubuntu 20.04. Ini udah, PT/Advit udah. Sekarang kita install FFmpeg. Saya gedein dulu lah biar gampang lihatnya. Oke, FFmpeg diinstall. Tambahkan repository OBS. Enter. Oke, repository ditambah. Biasanya sampai di update dulu nih sebenarnya. Nah, benar update baru install OBS-nya. Jadi sebelum saya install, saya harus update manual dulu. Oke. Terus saya install OBS. Sudah cuma gitu aja sih installnya. Oke. Nah, untuk menjalankannya kita bisa pakai command line. Jalankan OBS tanda dan kita perlu ngeset sih sebenarnya apa yang harus direkam dan sebagainya. Oke, udah beres. Oke, saya coba jalanin dulu OBS-nya. Saya akan setting awal dulu, optimize streaming. Ini di optimize streaming. Use current. Oke. Jadi resolusinya tinggi banget sih. Biarin aja lah. Sebenarnya bisa dikecilin sih. Nih. Gak apa-apa lah. Current aja lah, biarin aja. Service streamnya ke YouTube. Use stream. Saya biasanya pakai stream key. Kok nggak bisa next sih? Ya. Gua harus masuk ya. Oh ya, kasih sembarangan dulu aja deh. Ih, nggak mau. Oh, YouTube-nya harus pakai stream key ini, ya udah biarin. Sekarang yang penting yang ini dulu, source-nya apa kita harus tambahin source-nya. Saya gedein dulu lah, biar enak. Jadi sumber rekamannya dari screen capture. Oke. Suaranya dari audio input capture. Oke. Deh. Sudah siap streaming udah kayak gini. Desktop audio. Tes 1, 2, 3. Oh, oke, yang ini yang keluar. Bukan desktop audio yang keluar, jadi audio inputnya. Desktop audio tuh ini ya, speakernya nol. Oke,
Oke, jadi udah siap dia buat streaming sekarang. Demikian, jadi begitulah kira-kira cara instalasi OBS.